Beralih ke sorotan lain, Saudara, ajang pencarian bakat bidang informasi dan teknologi IC Star Hackathon digelar untuk menjaring talenta muda di bidang teknologi. Sebuah ajang pencarian bakat di bidang informasi dan teknologi IT, IC Star Hackathon 2023 telah sukses menjaring talenta-talenta muda. Tidak hanya melahirkan generasi muda yang unggul di bidang IT, kegiatan ini pun akan membuka peluang usaha dan kerja bagi para peserta. Hal ini dikatakan Chief Executive Officer PT Orbit Nasional Edukasi Marcino Was pada final IC Star Hackathon 2023 di Jakarta. Marcino Was menjelaskan, IC Star Hackathon merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh PT Orbit Nasional Edukasi yang dimulai dari tahun 2020 dan pada tahun 2023 dalam mencari talenta-talenta muda di bidang IT. Marcino juga menjelaskan saat ini Indonesia mengalami kasus demografi, yaitu 70% dari angkatan kerja diisi oleh anak muda, yaitu generasi milenial dan zilenial. Generasi muda diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan bisa bekerja di pasar kerja nasional maupun juga di pasar kerja global di era saat ini dengan perkembangan teknologi. Sebenarnya kita bridging atau menjembatani antara akademi atau university dengan industri. Ya, saat ini kan bisa tahu lulusan-lulusan dari university nggak bisa langsung kerja. Jadi sebenarnya event ini itu menjembatani itu. Jadi selain juga di dalamnya ada enablement, di dalamnya juga ada langsung interaksi sama industrinya. Jadi mereka juga di training, terus pada akhirnya mereka di hire. Itu sih tujuannya. Jadi mendapatkan talent yang baik untuk para industri, mendapatkan pekerjaan yang baik juga buat mahasiswa. Itu sih. Tiap tahun terus diadakan dan juga harapannya semoga talent-talent di bidang teknologi, khususnya di Indonesia, meskipun acaranya juga menyebar ke luar negeri, tapi anak-anak Indonesia kan juga banyak yang kuliah di luar negeri kan. Jadi semoga semakin banyak peserta anak-anak Indonesia yang ikut kegiatan ini sehingga akhirnya semakin banyak talent-talent teknologi yang diciptakan oleh Indonesia sendiri melalui IC Star Hackathon. Diharapkan hal ini menjadi pengalaman yang baik dan luar biasa karena peserta dapat berkompetisi untuk mendapatkan rekognisi, pengakuan dari user serta mendapatkan hasil positifnya yang baik bagi semua generasi muda untuk dapat meniti karir di masa depan.